silakan dikerja. Dia minta hitung-hitung. Ratusan untara korban banjir lahar dingin Gunung Merapi yang ada di Desa Mancasan, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah rusak berat. Hal tersebut ditemukan oleh anggota Komisi C DPRD Kabupaten Magelang saat melakukan sidak di huntara tersebut. Selain itu, 13 septic tank juga ditemukan ambrol. Ambrolnya belasan septic tank ini akibat dari hujan deras yang mengguyur huntara dan diduga konstruksi bangunan kurang layak. Selain hanya menggunakan bis yang dimasukkan ke dalam tanah tanpa penguat samping, juga pembuangan angin yang terlalu pendek. Sehingga jika hujan turun, air septic tank akan meluap. Akibatnya penghuni huntara merasa resah dan tak nyaman karena bau yang tak sedap. Sangat mengganggu Pak septic tank ya buat saat ini. Ya. Ini kan dikarenakan kemarin musim hujan itu dia kelihatan ambleknya itu. Itu berbau atau gimana Pak? Ada yang berbau. Sementara itu anggota Komisi C DPRD Kabupaten Magelang akan mendesak pemerintah segera meninjau dan mengevaluasi serta memperbaiki kerusakan belasan septic tank yang ambrol karena sudah sangat mengkhawatirkan bagi kesehatan para penghuni huntara tersebut. Secara konstruksi saya kira memang tidak seperti septic tank yang semestinya, karena itu hanya base ditaruh di dalam tanah gitu kan, tidak ada penguatnya di samping-sampingnya itu, sehingga airnya ada yang keluar, kemudian kalau ambles nanti baunya juga belum memenuhi, termasuk frekuensi udaranya yang tidak tinggi tadi. Ada kerusakan di dekat di 13 sapi teh. Ini saya mohon dari pemerintah agar segera meninjau dan kemudian menghitung dari kerusakan itu agar segera dilakukan perbaikan-perbaikan. Warga berharap pemerintah segera memperhatikan serta memperbaiki kerusakan tersebut. Dari Magelang, Jawa Tengah, Nurul Abadi, Adi TV.